Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Okey guys, jumpa kita di Fat Balas Fish Hunter. Okey guys, hari ni aku berada di empangan Timah Tasuh lagi guys. Tak tahu nak pergi mengai tahun mana. Tahun ni lah tempat tuju aku. Masih lagi duk kena karal UL layan PD. Aku berseorangan saja hari ni. Mai tengok, oi sayang dah makin naik guys. Mantap. Hujan sehari dua ni, hujan lebat kan. Sepanjang hari tu ayak pun dah makin naik cantik lah tu. Kan, harap ayak naik lagi. Oh sedap. Mengai. Okey guys. Jom. Bagi yang baru hadir macam biasa guys, sila tekan tombol loceng. Tekan tombol loceng pula. Tekan button subscribe dan tombol loceng. Tersahul lah pagi-pagi ni lepas kena tos eh. Okey, yang dah support aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jom kita test dulu, kita casting dulu tengok ada ikan tak. Tengok cuaca apa ni, dia macam nak hujan balik ni. Ha, tumpang ada masa kita layan dulu. Ciao. Okey guys, macam biasa kita gunakan bulu ataupun spin fly. So aku gunakan bulu dari bulu handmade dari Joe Fishing Channel, color merah fluorescent. Rambut pasang, rod tak pasang lagi. Aku masih lagi menggunakan UL guys, 26 lb. Spinning syok, lama-lama sekali kan, tidak aku duduk banyak. Snow 410 tu lah. Lama-lama sekali layan spinning UL ni. Oh keren. Ramai kot orang turun yang buat kan. Tahu lah ada ikan gelap lepas tu. Guys, jom kita casting guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hala tuju? Betul penjuru ni. Strike boy guys, strike guys. First cast terus strike guys. Alhamdulillah, tapi cendol eh, cendol eh. Mantap. Uuh, tak keluar drag eh. Cendol eh tau. Yes. Yes. Mantap guys. Track pertama pagi ni, Bibi Cendoy. Yes, kita release. Tak guys, bulu handmade dari Joe Fishing Channel, cakok. Aku cukup gemar color ni, color merah fluorescent, hitam apa, pink fluorescent. Oh besok. Okay guys, jom kita baling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ni. Hmm.
Strike guys. Strike guys. Strike. Strike cendu lagi. Cendu lagi lah. Apa tengok guys. Sak mana. Allah makan. Cuk ni ram. Sak. Apa tengok guys. Strike kedua guys. Tengok strike kedua guys. Aduh. Ih. Curut cak curut curut curut. Jom kita release balik. Hey, something ha. Boh. Tu, ibu jari aku masuk dalam mulut dah penuh. Oh, lacu. Mari kita cari strike ketiga. Recen dua gila ni. Janda. Jom ikan. Dah strike guys. Hujan-hujan ikan makan guys. Strike ketiga guys. Strike ketiga guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cendol. Masih lagi cendol. Cendol. Okay guys, jom kita cari lagi strike. Nak tahu kot dah reki ikan keempat. Ini saya cendera mau makan. Tak saya kesam. Masuk tandingan ikan paling kecil aku menang kan. Ikan kedua ni. Sang dua jari. Uish. Uish. Tak padan dengan cendera yang sama ni. Nampak badan. Oh, strike guys. Strike. Mantap, strike keempat. Rambut celah batu. Alhamdulillah guys, strike keempat. Ambil kan? Ah, tadi halui-halui. Ni gagah lagi. Strike keempat menjelma juga. Okay.
Ikan kelima guys. Alhamdulillah. Agak sah juga. Strike kelima guys. Ini agak size juga. Makan ke tension. Alhamdulillah, strike kelima. Size agak size juga. Okay guys, sampai di sini dulu sesi mancingku untuk pagi ni. Alhamdulillah ada juga strike 5 ekor guys, tapi saya tak over kasar sangat lah. 3 ekor aku release, saya tak cukup spek, tak memenuhi kehendak. Dan 2 ekor lagi aku bagi dekat ada sahabat duk mancing juga tadi, duk casting juga keling aku. Aku bagi kat dia 2 ekor. Alhamdulillah rezeki dia. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang dah support aku tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang baru hadir, aku jemput hangpa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta tekan tombol loceng. Jom, aku nak cargas lah. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode Ifat Balas Fish Hunter. Ciao.